Halo guys, selamat malam. Balik lagi di hobi bermain game. Oke, kita bermain game santai dulu sambil menunggu saya punya gamepad yang nggak tahu tiba-tiba error atau rusak gitu. Jadi untuk sementara kita main game-game casual dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulakan. Baru saja saya membeli rumah dan sedang menyekap rumah kantor. Saya mau biar di rumahku gelap bahkan ketik. Bahkan saya bekerja, saya memiliki dinding hitam, tirai hitam, semua itu tertutup dan hanya monitor yang menyalakan lampu saya menghangatkan saya dengan pancaran yang bercahaya. Ya, saya perlu perbaiki semua agar tidak boleh ada monitor. Buset, seorang ahli gelap. Ayo kita membuat, aduh rambutku gimana nih guys, berantakan ya. Aduh guys, Okay. Oh, okay, siap, lanjut. Pertama-tama kita disuruh buang sampah, itu dia sampahnya. Terus, oh salah, kantor. Mana kaca? Bentar guys, bentar ya. Pindah aja ya. Pindah sini. Oke, lanjut. Mana jendela? Mana jendela? Sekali kita bersihkan. Oke. Lagi. Wah, ini dia ya ampun. Oke, kita membeli tester. Dengan kata apa?
kecilin layarnya supaya gak mengganggu yang lain semua. Oke. Terus kita jual aja. Angin kali ya, bentar ya, terang dulu guys. Nah, terang kan? Terus aja. Lagi pasang jauh-jauhan aja pojok supaya terjadi hal tidak diinginkan. Terus apalagi guys, kan karena saya kerja juga di dunia nyata, jadi saya hanya bisa rekam pada malam hari. Jadi terkadang saya mikir mau main game apa, padahal saya kelemahan bermain game saya jelek sekali. Tapi saya berusaha untuk sekuat tenaga untuk sini aja ya.
apa lagi ya guys? Pengen bisa gitu loh, pengen. Tapi ya namanya juga konten kreator yang kecil, yang masih hanya bisa rekaman dari HP. Ya, ya belum pengen usaha, tapi saya kebantunya guys, karena saya bekerja di dunia nyata. Jadi saya nggak terlalu apa menseriuskan gitu, apa kontennya, gaming-gamingnya saya bagi. Pengen sih main-main game-game PC, game hanya karena keterbatasan, jadi hanya bisa misalnya mulai dari HP saja. Apa ya guys, saya bingung guys, bingung mau, sebenarnya udah kepikir mau ngomong apa, tapi kalau pas udah main depan layar ini bingung. Kayak emang harus dicatat kali ya guys ya, supaya gak lupa ngomong apa, menyampaikan apa. Saya sebenarnya pelarian sih guys, karena sudah nggak ada apa game yang bisa ku kuasa, itu hanya sedikit. Jadi apa yang bisa ku mainin lah ibaratnya.
tapi rumahku masih rumah-rumah rumah kecil, bingung menaruh di mana. Nanti deh sambil berjalannya waktu. Di host flipper yang PC juga bagus tuh, hanya ya, balik lagi mau diapain, hanya bisa bersabar saja. Nanti aku lanjutin lagi mainin Dino Crisis yang kedua.
tapi nanti kalau misalnya gamepad saya udah saya beli yang baru. Kira-kira guys, gamepad yang bagus itu apa selain IPEGA? Kalau saya kan memakai IPEGA 9023 ya, kalau nggak salah ya, 23S 9023S. Oh, beli lagi ya. Itu karena tangan saya panjang. Ini saya menggunakan cari game IPEGA yang sesuai dengan ukuran tangan. Kalau misalnya kayak stick begitu kayak kurang nyaman. Terus lanjutin aja. Iya, jadi gimana ya, nyari yang bisa apa pas gitu loh. Oke, saya sering beli seri IPEGA 9023 karena gamepad itu yang nyaman di tangan saya. Mana lagi yang belum? Dari sini. Siapa ya, emang sulit kalau berjuang di screen. Aduh, screennya di mana? Nice, silakan. Aduh, aduh. Kamar satu, kamar di bawah. Ada waktu 13 menit sudah. Nggak perhatiin, sorry. Mana kaca-kaca? Apa? Nah, kenapa saya harus beli chat? Di luar kan banyak chat ya. Harus beli chat kalau di luar chatnya banyak. Aduh, aneh nih.
ngapain? Halo. Kenapa itu? Di luar ya, kalau alarm di luar kan. Thank you.
misi-misinya itu loh guys. Apalagi guys ya, oh iya guys, percaya atau nggak percaya, ini Ghost Flipper ini saya bisa download mod, terus kalau misalnya ada update saya bisa download dan update di game, walaupun nggak semua game itu bisa. Kalau khusus Ghost Flipper ya guys, saya downloadnya di androidplace.com. terus kalau misalnya ada updatean baru, tinggal download lagi di tempat yang sama, terus tinggal diinstal, dia bakal update sendiri kok guys. Waduh, salah. Pergilah engkau. Iya guys, saya juga pengen belajar cara menjaga omongan supaya tidak sering mengeluarkan kata-kata toksis. Jendela sudah kurang keluarga, jendela kurang keluarga, kamar mandi, kantor, jendela. Oh itu dia, ya ampun. Bentar. Rambutku kayak sampai dore yang belum mandi guys. Mana guys, satu lagi. Aduh dia, ampun.
harus tersik iya gitu ya. Item apa? Lampu? Bukan. Oh gitu ya. Oh iya baseball ya ampun. Ini pasti. Gantungan piring. Waduh. Waduh guys, ntar gimana nih guys? Gantungan piring. Nah, sini ya. Oke. Oke, terus bila apa lagi? Cangkir. Angin. Tak sabar ya guys. Ke sini. Apa ini? Oke. Apalagi bersihkan jendela. Ini rambut saya berantakan ya guys. Baik, maaf ya guys, rambut saya berantakan. Terus, apa lagi? Mana itu dia? Kita mau main sampai berapa jam guys? Saya mau malam minggu nih. Kita kelarin ini aja ya. Dia punya mission ya. Mana lagi jual item yang mau di? Oh kamar mandi ya ampun. Ya ampun.
nomor 1. Lagi. Oke. Okay. Lagi aja dia. Terima kasih, Bu. Udah mempercayakan. Sudah? Oh, ternyata udah saudara-saudara. Tiga, empat, lima, enam. Oh iya, udah ya, guys. Guys, aku udah melakukannya. Ini guys, kantornya saya mendesainnya seperti ini. Kamar mandi saya, guys. Jadi seperti ini. Sudah berapa menit, guys? Baru 56 menit. Kita beli rumah, guys, ya. Saya udah beli rumah. Kita ke rumah saya aja. Kenapa sih? Kita belum kelarin. Saya belum kelarin ini nih. Bersih-bersih di dalam rumah masih kotor dulu. Baru guys, ada perapian perangkat. Oh iya, saya baru sadar ya, ada perangkat ya. Ini updatean 1, berapa ya? Bentar guys, saya cari. Thank you.
AC itu ya. Oh, tada. Ya, sudah sampai 6:3. Gila. Pegang papa. Kita memasang wallpaper.
bikin warna rumahnya gak terlalu buruk. Ini aja ya. Merah dan digabungin sama pagi hari. Ikan mana guys, tabrakan ya warnanya semua ya. Kita jual aja ya guys. Jamnya gerak guys, di update sebelumnya nggak gerak, di jamnya belum gerak. Thank you.
Sorry guys, sorry. Batuk. Bentar guys. Waduh, eh serius meja dapur? Begini, nggak mungkin. Guys, rata-rata begini semua ya. Ini salah saya ya guys. Saya yang salah atau saya yang kalau di atasnya yang mungkin hey. Inilah maksudku guys, ya ampun. Nah, berjejarin aja beli situ satu lagi. Ini sama satu yang ini satu lagi. Nice. Gitu dong. Nah, di atasnya kita pasang ini aja ya. Ini ada tinggi. Nah, ini aja patokannya. Thank you.
hanya imajinasi saya saja guys, kalau misalnya ada yang tidak senang dengan apa yang saya tampilkan, saya mohon maaf.
gimana guys? Nah, dapat tidur aja guys ya. Single aja kita bisa gede-gede. Thank you.
Kosong TV. Jam 1:30 jam ya. Kita kembali ke kantor aja ya guys. Sampai di sini aja ya guys ya. Saya kalau ngomong nanti aja lah. Nah, untuk besok hari bingung saya mau recordnya apa. Besok aku cari-cari apa, nanti sebelum tidur cari-cari game lagi guys. Kalau ada, saya akan record lagi. Oke, guys, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok lagi. Dan jika sudah suka video ini, tolong di like ya dan di subscribe, karena dari subscribe kalian, saya membantu saya untuk tambah semangat menjadi content creator. Dan see you next video. Bye-bye.